Kaget kalian kan? Udah tahu aku. Aku Farid Saputra yang kalian kenal sebagai Maeli, mutan terkuat di bumi. Ini adalah kisah perjalananku menuju sukses. Halo Pak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak? Sehat, cuma leher agak sakit, kebanyakan ngerokok mungkin. Oh ya, Cok, kau belikan dulu HP yang ada musiknya. Nggak suntuk kali pakai HP layar kunyit ini. Maksudnya HP Bapak layarnya kunyit gimana tuh? HP ku layarnya masih kuning, kayak warna kunyit. Oh HP Bapak kena air kunyit, ya udah nanti kita beli lagi, slow Pak. Ada duit kau? Ya ampun Pak, Pak, mobil aja kebeli, masa HP nggak kebeli? Gimana Bapak nih? Nanti adik ngumpulin uang Pak ya. Yaudah ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Kalau mau nelpon, mobilnya jangan dimatiin. AC-nya juga dimatiin lagi. Iya Pak, maaf Pak. Mau mati saya urusannya nih. Maaf Pak, maaf Pak. Ayo pulang. Nanti sore jemput anak saya. Siap Pak. Aduh, itu aku malu kali aku. Udah bergaya-gaya aku, kutunjukkan harta. Gak taunya itu semua harta bos aku cuma supirnya. Malu kali aku sama cewek itu. Pokoknya kita putus. Ya Allah, ya Tuhanku, kapan aku bisa kayak dia? Yang jangan putusin aku lah, Yang. Gak ada lagi cowok yang lebih ganteng dari kau. Nah, di hari itu aku jumpain kawan aku, seorang konten kreator. Di situ aku pengen cari tahu bagaimana cara berkreativitas di Instagram dan di YouTube. Kalah, gombal. Jangan lah, ya. Tapi memang betul sih, aku banyak yang bilang aku ganteng juga. Gat! Keren tuh. Paten! Il! Sini lah, ngapain di situ? Nggak kerja kok, El? Kerja, cuman lagi nggak ngejemput, jadi bisa lah. Oh, dulu. Kita ngobrol di kantor aja ya? Bisa. Bisa. Yang kamu ikut ya? Ikut aku. Iya, ayo. Oh. Pak, sorry Pak, salut aku lihat kau Pak, gila, sukses kau sekarang ya. Bisa aja kau. Mana kau main Instagram YouTube itu duitnya? Oh, ya lumayan dapat deh Pak, ya tinggal upload video. Aku sekarang mobil pun kebeli, rumah udah aku beli. Bentar lagi aku mau nikah sama pacarku. Siapa? Ya kan Yang? Kau ngapain di sini? Ebony selera kau ya. Ah, kau gila kau. Kau ngapain sih? Cabut. Biasa, OB. Homo kan? Gigimu itu homo. Kau kapan nikah? Oh, jangan tanya Lika lah. Aku di umur segini aja masih sibuk ngurusin lunasin cicilan dispenser. Ma. Anak ini dispenser pemutar. Mana aku mau nikah? Gaji aku segitu. Udah tahu aku pun mau jatuh-jatuh ke tanah. Saking enggak ada duitnya. Malah nanya nikah ya. Berbahasa yang tidak-tidak. Gini aja Il, main aja itu apa namanya Instagram, YouTube. Ya kau bikin aja video yang kau suka lah, terus kau upload. Yang penting konsisten. Gak bisa aku acting. Main game? Apalagi? Mau main apa aku? Ya PUBG, Mobile Legend, COC. Mana bisa aku? Aku tuh pun bisa main game zaman dulu, point blank. Walaupun pangkat udah tinggi, apa bisa dihasilkan uangnya? Apa pangkat kau? Kanit Satlantas. Jangan paham. Kamu dari mana sih? Kan aku bilang ikut aku ke atas. Ya aku habis cuci muka loh Yang. Cuci muka. Kamu sekarang udah gak pernah lagi nurut sama aku ya. Ya nurut apa? Nurut loh aku sama kamu. Nurut dari mana? Tadi malam aku bilang cuci muka langsung tidur. Ini malah cuci motor. Motor tenjon pula ini cuci. JBR loh Yang, kan sayang kalau kotor. Aku udah capek lah kayak gini terus. Ya udah kamu balik aja situ.
Suruh pulang aku nih. Ya udah pulang. Terus naik apa aku pulang? Motor Tenjon. Tega kali pun. Mau kantor aja gak? Ya udah boleh lah, naik apa kita pulang? Motor Tenjon. Itu udah sering kali terjadi ya. Ya udahlah ya, itu di luar cerita ini. Orang aku di situ kan minta pendapat gimana caranya berkreativitas biar aku bisa lebih berkembang, bukan berarti jadi supir enggak bagus, tapi kurang berkembang. Jadi aku di situ nanya, ya gimana caranya? Jadi gini, El. Teringatnya waktu yang lalu yang di mana, El? Di sekolahan nih, Pak. Lagi nunggu anak pulang sekolah, Pak. Ini udah di depan gerbang, cuman belum keluar-keluar. Anak-anak udah masuk. Loh, masuk mana, Pak? Bukannya ini jam pulang sekolah? Masuk rumah. Jadi anak-anak aku udah pulang, Pak. Pulang naik apa, Pak? Motor Time Zone. Siapa? Bos. Jadi gimana gue nih? Udah lama lah. Balik lagi dari mana? Gini aja. Untuk sementara ini, kau ikut aku bikin-bikin video. Sekalian belajar. Serius kok? Serius. Tapi gimana dengan kerjaan kau? Mulai aja dulu. Nah, setelah aku dikasih saran sama dia, aku mulailah di situ bolos kerja, belajar bikin video, belajar acting. Aku nanti kalau emang orang si Benny tinggal di atas, aku tegak, ya. Bolos kau hari ini. Udah gak usah dipikirin bolos enggaknya aku. Yang penting aku bisa main hari ini kan. Iya, aku bisa main jadi yang ini. Cuman tolong lah, Pak, sendalnya. Oke, sorry. Nanti gini, ya kau sama dia, El gini, El. Besoknya begitu lagi, bolos lagi. Lagi-lagi bolos besoknya juga. Ku matikan handphone biar aku gak bisa ditelepon. Saking aku pengennya tahu gimana cara berkreativitas di digital. Kau harus lagi? Udah lah, jangan dipikirin, yang penting main. Gas. Jadi saking keseringannya aku bolos, aku dipanggil bosku, ditegur. Dan di situ juga aku ngungkapin perasaan aku kalau aku pengen jadi konten kreator. Assalamualaikum, Pak. Mail udah datang nih, Pak. Mail di luar. Saya yang di luar, Il. Buka. Kebiasaan saya dikunciin dari luar. Ya, Pak. Lupa, Pak. Duduk. Iya. Saya lihat akhir-akhir ini kamu udah malas jemput anak saya pulang sekolah. Dan saya lihat juga kamu udah gak semangat kerjanya, Il. Saya lihat juga kamu gak mau lihat saya. Il! Ma, Il! Iya, Pak. Ada apa? Ada apa? Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak, kalau kinerja saya kurang bagus. Saya juga minta maaf kalau anak-anak nggak kejemput. Saya bantuin teman bikin video, Pak, buat di YouTube dan Instagram. Teman saya sukses di bidang itu. Saya juga pengen sukses, Pak, di bidang itu. Saya mutusin keluar dari kerjaan yang Bapak kasih. Saya pengen berkembang, Pak. Iya, Il. Saya juga ngerti, ya. Dan saya lihat juga kamu memang ada potensi. Makasih, Pak. Kamu orangnya tuh kreatif. Tapi harus diingat, Il, ya. Yang namanya kita sedang merintis karir itu butuh biaya hidup. Makasih, Pak. Kamu punya tabungan? Enggak, Pak. Ini aja saya rencana mengharapkan pesangon dari Bapak. Aduh, saya lagi yang ditodong. Ya mau gimana lagi, Pak? Saya nggak punya siapa-siapa di sini, Pak. Cuma punya Bapak. Jadi gimana, Pak? Pak! Aduh, dia memang sering hilang. Sebenarnya dapat tawaran aku tinggal di rumah dia, tapi aku nggak enak. Ya udah, akhirnya aku mutusin untuk keluar. Aku numpang di rumah temen. Turun.
Il, sementara kau tinggal di sini aja ya dulu. Oke. Mumpung belum ada yang ngontrakin. Nanti kalau udah ada yang ngontrakin gimana? Ya pengertian aja lah. Oke. Udah, ini kuncinya. Oke. Makasih ya, Pak ya. Oke. Pas mau jalan ke rumah, tiba-tiba bunyi handphone. Mama aku bilang kalau bapakku sakit. Itu harus dioperasi. Itu aku pening kali kepalaku. Mau kuantokkan ke dinding cuma sakit. Jadi aku hanya bisa merenung dan merenung. Dan gak terasa, aku numpang di rumah temen aku tuh udah sampai bulan puasa. Di puasa pertama, sahur pertama, aku dibangunin pacar aku, Intan Ratnajuwita. Kebetulan dia udah sama aku di waktu aku susah. Sayang. Ya sayang. Bangun yuk. Ya udah bangun nih. Puasa pertama nanti sahur pakai apa? Gampang aku. Udah ada orang masak, aku suruh tadi tinggal makan aja. Kamu jangan lupa sahur. Oh ya udah, bersahur. Ya, udah, love you. Love you. Mwah. Mwah. Bang, apa? Tadi aku beli mie, nggak dapat micinnya bang. Tukerlah. Ih, barang udah dibeli nggak bisa ditukar, apalagi dibalikin. Terus aku makan cemana? Nggak ada rasanya lah. Ih, urusan lo. Balikin kalau nggak uang aku. Ih. Nih, kalau lu mau, bayarin nih barang pribadi gua. Jadi kau jual mie semuanya di sini nggak ada micinnya? Nggak ada. Gak ada otak kau jualan gua. Nih. Mulai aja dulu. Kau? Bucah celakan anak pendidikan babar pisan. Karena aku udah saking lamanya berdiam diri, jadi aku itu suntuk kepala aku ya. Kreativitas aku nih belum keluar-keluar. Ku carilah referensi video untuk video-videoku nanti. Kebetulan di situ aku nonton video Bruce Lee. Kebetulan juga tiba-tiba itu dapat aku referensi untuk video-videoku nanti. Gak tahu aku kenapa bisa video Bruce Lee. Padahal gak ada nyambungnya. Halo, Dek. Halo. Bapak udah meninggal. Iya. Bapakmu udah meninggal. Astagfirullahaladzim, Mak. Yang sabar ya, Nak. Kalau ada uang, pulang tengok Bapak. Ya, nanti pulang. Mm-hmm.
sedih kali aku. Hancur aku. Karena gak punya uang, aku telat melihat bapak aku dikebumikan. Bang, maaf. Kuburan bapak saya, bang. Bapak abang baru meninggal, kan? Itu bang kuburannya. Bapak! Makanya jangan makan bensin banyak-banyak, bapak! 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 Kalau aja bapak pas sakit adik udah sukses, mungkin bapak bisa sembuh. Yang tenang ya, pak. Love you, 3000. Jangan sampai kalau mamaku sakit gak bisa terobatin. Jangan sampai ini terulang lagi. Aku harus sukses. Bismillah, mulai aja dulu. Jadi dari sini, aku ambil dari bawah dulu baru kau dialog gitu ya. Oke ya. Kamera rolling. Siap-siap and action. Alright, everybody stand down. Kalian pasti tahu, 1000 langkah yang tercipta dimulai dari 1 langkah dulu. Maka kuncinya adalah 1. Mulai aja dulu. Nah, yang ini udah ngambil lagi sebelah sana. Terus yang bawah ini kita main lagi di sini. Bos, telepon. Dari siapa? Nggak kenal nih nomornya. Lengketin kuping. Halo. Halo, Mak Eli. Siapa? Ini saya dari Bumi Randi Manajemen. Besok ketemu bisa? Nggak bisa. Besok aku jadwal sakit perut. Lusa bisa. Oh ya udah. Oke. Ya, begitulah ya. Kisah cerita aku. Ya, dibilang sedih enggak? Dibilang enggak sedih. Ya namanya juga cerita hidup ya kan. Ada sedihnya, ada enggaknya. Tapi banyak enggaknya nih. Nah, ini ada yang lebih wow lagi ya. Sekarang, alhamdulillah, apa yang dipunya temanku yang menginspirasi aku tadi, sekarang aku udah punya. Hebat kok sekarang ya. Rumah udah lunas. Mobil sekarang Mercy. Bentar lagi merit. Ya, ini semua kan berkat kau. Alah, banyak aja cerita ya, kau. Iya, kalau nggak ada kau, inspirasi dari mana aku bisa kayak gini? Makasih. Selanjutnya apa, Il? Gitar. Emang kau bisa nyanyi? Saya Mak Eli, saya baru mulai. Isabella masak di kuali. Nona minta dansa dan sempat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Wow la 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 la. Suara kamu bagus sih. Makasih pak. Besok kemana? Nggak kemana-mana pak. Ya udah, nyanyinya besok aja ya. Nah itulah kisah ceritaku ya. Sebenarnya masih panjang.
enaknya tayangnya di layar lebar biar paten ceritanya ya. Yuk mana nih, yuk produser, yuk gas terus, aku semangat kali nih. Yuk ayo bro. Hey. Oke ya.